jarang tersorot, ini 9 momen kedekatan Putri Anne dan sang adik. Hai hai guys, ketemu lagi di STR News TV. Dilansir dari brilio.net, kehidupan pribadi Putri Anne, istri pesinetron Arya Saloka, tengah ramai diperbincangkan. Tak hanya terkait keromantisannya dengan sang suami, potret keluarga berdarah Perancis itu pun bikin penasaran. Sosok adiknya misalnya. Putri Anne memiliki adik yang gak kalah cantik dan punya tampilan mempesona seperti dirinya. Sang adik yang diketahui bernama Emily Akman kini berprofesi sebagai dokter. Emily juga sudah menikah dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak. Meskipun jarang sekali membagikan foto kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing, bukan berarti hubungan Putri Anne dan saudaranya tak dekat. Berbeda halnya dengan ayah dan ibunda Putri Anne yang beberapa kali mengunggah foto kedekatan kakak beradik ini. Penasaran seperti apa hangatnya Putri Anne dan Emily Akman? Intip deretan foto keduanya yang jarang terekspos. Yang pertama, kompak kakak adik bergaya kece memakai busana warna putih. Yang kedua, Putri Anne sebagai dayang saat prosesi tunangan sang adik. Yang ketiga, bersama keluarga besar. Mereka kerap traveling bareng. Yang keempat, dari akun Instagram. Emily diketahui kelahiran 1992. Yang kelima, gaya Emily saat pencoblosan pemilu bareng Putri Anne ini stylish abis. Yang keenam, momen kekompakan Putri Anne bareng adik dan ibunda ini juga tampak hangat. Yang ketujuh, Emily kerap mengunggah baby Ibrahim, putra dari Putri Anne dan Arya Saloka jadi sorotan Instagram story. Yang kedelapan, kompak pakai busana panjang motif batik. Putri Anne dan Emily stunning abis ya. Dan yang terakhir, momen hangat keluarga besar Putri Anne saat makan malam bersama. Nah, itu dia guys 9 momen kedekatan Putri Anne dan sang adik, Emily Akman, yang berprofesi sebagai dokter. Demikian saja guys informasi kali ini, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.